Jadi artinya ini anak yang sangat diinginkan. Jadi memang benar-benar didambakan sudah lama Nabi Ibrahim tidak punya anak. Akhirnya setelah punya anak pada usia 13 tahun diperintahkan untuk dikorbankan. Coba bayangkan para bapak, para ibu hadir-hadir. Ini merupakan ujian yang sangat berat yang memang diberikan kepada Nabi Ibrahim bersama. Tapi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang begitu hebat, begitu mantap, sehingga pantas dia punya satu predikat yang namanya Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tabahnya dia bermusyawarah kepada istrinya, bahkan diajak bicara ke anaknya, dipanggil anaknya Khala. Ya, setelah dipanggil musyawarahkan, Nabi Ismail menyampaikan pendapat. Lalu kata Nabi Ismail, ya abatin al-madu'man satajiduni insyaAllah minasakiri. Wahai ayahku Nabi Allah Ibrahim, silahkan kerjakan, saya siap untuk disembelih. Begitu jawaban Nabi Allah Ismail. MasyaAllah, in al-madu'man, laksanakan wahai ayahku apa yang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaAllah. Bahkan kita malu.